Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Dairi Amaz bersama saya, Nisa K. Jadi untuk Dairi Amaz episod kali ini, Nisa akan membicarakan mengenai peranti daripada jenama yang tidak asing lagi dalam penghasilan peranti yang mana fokusnya untuk selfie, iaitu peranti daripada Oppo. Jadi di tangan Nisa hari ini adalah peranti terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo F5. Oppo F5 dilancarkan di Malaysia pada awal November 2017 dan ianya dilancarkan di negara Filipina terlebih dahulu. Baiklah, di tangan Nisa ini adalah peranti Oppo F5. Satu lagi peranti daripada Oppo yang memfokuskan kepada selfie, ataupun kita tahu kamera hadapannya confirm kamera yang menghasilkan gambar yang cantik, flawless dan sebagainya. Jadi ada tiga variasi, iaitu variasi F5, variasi F5 6GB RAM dan F5 Youth. Tapi hari ini Nisa akan fokus kepada Oppo F5 sahaja. Peranti Oppo F5 didatangkan dengan skrin bersaiz 6 inci dengan skala 18:9 dan ianya didatangkan dengan skrin LTPS LCD yang mana pengguna akan mendapatkan paparan yang lebih terang dengan warna yang lebih menyerlah berbanding paparan LCD biasa. Untuk variasi F5 di tangan Nisa ini, ianya mempunyai RAM sebesar 4GB dan kapasiti storan dalaman sebesar 32GB. Peranti ini menyokong dual SIM dan ianya menjalankan Android 7.0 Nougat. Ianya dikuasakan dengan chip MediaTek Helio P23 dan seperti yang Nisa sebut tadi, ianya menyokong dual SIM. Tetapi uniknya, istimewanya Oppo F5 ini, ianya didatangkan dengan slot yang berbeza. Ini bermakna slot memory card merupakan slot yang lain dan anda masih menggunakan dua SIM pada masa yang serentak. Kapasiti storan dalaman boleh dinaikkan ataupun ditambah sehingga mencecah 256GB. Seperti biasa, peranti Oppo ini datangnya dengan kamera hadapan 20MP dan menjanjikan hasil swafoto ataupun selfie yang cantik dan flawless bagi pecinta selfie di luar sana. Kamera hadapannya sebesar 20MP dan kamera belakangnya sebesar 16MP. Untuk fungsi kamera hadapan, anda boleh menghidupkan depth effect, fungsi di mana ianya akan memberikan kesan ataupun hasil latar belakang yang kabur seperti mempunyai peranti dual kamera hadapan, tetapi ini hanyalah fungsi yang disertakan dengan peranti ini dan anda boleh menggunakan beberapa jenis filter ataupun penuras ataupun memasukkan watermark yang menarik kepada gambar-gambar anda seperti waktu, quotes dan sebagainya. Antara yang menarik pada fungsi kamera pada Oppo F5 ini adalah apabila anda menggunakan fungsi rakaman video kamera hadapan, anda boleh menggunakan fungsi kecantikan. Lepas ni kalau nak rakam video menggunakan kamera hadapan, anda juga boleh mendapatkan hasil gambar yang lebih flawless dan lebih cerah. Tetapi dengan rakaman menggunakan fungsi kecantikan ini, anda hanya boleh merakam pada tahap HD sahaja, iaitu 720p, berbanding jika anda tidak menggunakan fungsi kecantikan, anda boleh merakamkan video menggunakan kamera hadapan dengan full HD 1080p. Untuk pasaran Malaysia, ianya akan mula dijual dengan tiga variasi ataupun pilihan warna. Seperti di tangan Nisa, ini adalah warna keemasan, juga didatangkan dalam warna merah dan juga warna hitam. Selain itu, pada Oppo F5 ini juga disertakan dengan fungsi untuk menyah kunci peranti ini menggunakan pengimbasan wajah. Kapasiti bateri untuk peranti Oppo F1 ini adalah 3200mAh. Berbalik kepada rekaan fizikal peranti ini, Nisa sangat tertarik dengan skrinnya yang nampak lebar dan luas dan bezel yang agak nipis di bahagian kiri dan kanan. Tiada sebarang butang fizikal di bahagian hadapan atau di bahagian skrin peranti di mana segalanya menggunakan fungsi skrin sentuh. Di bahagian kanan peranti, terdapatnya butang kuasa dan slot untuk memory card serta dua SIM card. Di bahagian kiri peranti, ada butang untuk menaikkan dan menurunkan volume audio. Dan di bahagian bawah terdapatnya pembesar suara, BQ audio serta slot untuk pengecasan. Secara fizikalnya, ianya mempunyai sisi lengkung pada setiap sudut peranti ini dan skrin peranti ini dilihat sedikit timbul daripada keseluruhan badan peranti ini. Oppo F5 ini didatangkan dengan badan aluminium di bahagian belakang. Seperti kita dapat lihat, kameranya timbul di bahagian belakang dengan flash dan juga pengimbas cap jari. Sejujurnya agak ringkas rekaannya pada mata Nisa sebab Nisa dah tengok banyak lagi peranti Android yang lain yang mempunyai rekaan yang sedikit berbeza. Cumanya kelainan dia adalah skrinnya yang agak timbul.
Tapi jangan risau, dalam setiap pembelian anda akan dapat pelindung ataupun casing untuk peranti F5 ini. Pasti ramai yang tertanya-tanya berapa agaknya harga untuk peranti Oppo F5 ini. Untuk pasaran Malaysia, harganya dijangka sekitar RM1,298. Terima kasih kerana menonton Diary Amaz kali ini. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami serta layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa Kim untuk Amaz. Yosh!